nyumbang ceng dari 4 size. Saya nyumbang dari 4 size juga. Hey, di tahukah kamu banyak perkara yang dekat dunia ini adalah berkaitan dengan size. Ya ke? Bagilah satu contoh. Contohnya seperti hujan, angin dan banyak benda lagi. Dekat sini panas kan? Yelah, panas juga. Tahukah kamu panas adalah berkaitan dengan konsep apa? Jadi, apakah itu apa? Haba merupakan satu jenis tenaga dan haba boleh membuatkan kita berasa panas. Saya tak suka cuaca panas. Saya juga. Tetapi sebenarnya, konsep haba boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Betul ke? Macam mana? Marilah kita jalankan satu eksperimen bagi membuktikan aplikasi haba dalam kehidupan seharian. Kejadian tersebut adalah disebabkan oleh cahaya menembusi balon bersinar. Oleh itu, ia tidak meletup. Walau bagaimanapun, balon berwarna gelap merupakan penyerap haba yang baik. Oleh itu, haba yang dibawa oleh cahaya telah menembusi balon bersinar. Tetapi, telah difokus dan diserap oleh balon yang berwarna gelap. Seterusnya, struktur balon dia akan menjadi lemah. Lalu, tidak dapat menampung udara di dalamnya dan menutup. Rupanya konsep dia mudah sahaja. Sebenarnya konsep barang berwarna gelap telah diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Patutlah kebanyakan alat memasak adalah berwarna hitam. Konsep permukaan yang berwarna gelap merupakan penyerap haba yang baik telah diaplikasikan supaya haba diserap dengan cepat dan tidak melambatkan proses memasak. Jadi, lauk dapat masak dengan cepat. Betul. Kita sudah bincangkan tentang aplikasi apa. Jadi, apalah kesan apa yang boleh dilihat? Kesan apa boleh dilihat pada kijang ni? Kijang ni? We'll be right back.
angin ni berputar tanpa ada faktor luaran lah. Ajaibnya. Yelah, itulah kesan abang. So, apakah maksud kamu? Apabila lilin dinyalakan, udara di sekelilingnya akan dipanaskan kerana ada tenaga haba. Hal ini akan menyebabkan udara itu menjadi kurang tempat dan mengalir ke atas. Udara sejuk yang lebih tempat akan mengalir ke bawah. Fenomena ini membentuk satu pergerakan udara secara perolakan, lalu menggerakkan kicau angin itu. Jadi salah satu kesan haba ialah menghasilkan pergerakan udara secara perolakan. Cuba kamu aplikasikan konsep ini dalam kehidupan seharian. Apakah yang anda dapati? Berkaitan dengan pergerakan udara secara perolakan, ya. Kejadian bayu laut dan bayu darat. Pada waktu siang, daratan menyerap haba dengan cepat dan ini menjadikan udara di atasnya menjadi kurang tempat dan mengalir ke atas. Udara sejuk dari laut akan mengalir untuk mengisi ruang tersebut. Dan ini membentuk satu pergerakan perolakan, kan? Pergerakan udara secara perolakan itu dinamakan sebagai bayu laut. Dan konsep yang sama diaplikasikan pada bayu darat. Cuma pergerakan udara ialah daripada darat ke laut. Pantai lah kamu, saya lupa pula. Tak apa. Kita semua bersama belajar. Haba dapat menggerakkan kinci angin. Saya pula boleh membengkokkan air. Wah, betul ke? Saya tak percaya lah. Tak percaya? Mari saya tunjukkan. Saya tak percaya langsung. Amboi, awak memang tak tipu lah. Air tu telah bengkok lah. Kan saya dah kata saya boleh bengkokkan air. Apakah rasanya? Ingat lagi tak konsep elektrostatik yang kita belajar semasa Form 3? Ingat. Daya elektrostatik telah wujud pada pipe PVC selepas saya mengkesekannya dengan kain. Disebabkan oleh pipe PVC berjas dan air tidak berjas, air akan tertarik kepada pipe PVC tersebut kerana daya tarikan wujud semasa jas elektrostatik berbeza. Nampak menarik. Adakah contoh yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan? Tentulah ada. Salah satunya adalah pada teknik kita membuat semburan cat. Penyempur cat boleh kita jaskan dahulu. Hal ini demikian kerana cas berlawanan pada permukaan yang disembur akan menarik partikel cat. Cara ini memastikan pembaziran cat dapat diminimumkan dan permukaan dapat disembur dengan sempurna. Wah, baiknya. Macam mana kita boleh caskan cat tu? Kosongkan penyembur cat tu dengan kain. Oh, begitu. Kita diisi tadi kan, mengingatkan saya tentang sesuatu lah. Bukan dia. Sebenarnya, kita boleh menggunakan benda yang lebih kecil tapi hampir sama dengan part music, iaitu bentuk dia sebagai alat muzik. Betul ke? Macam mana? Betul. We'll be right back.
Betul cakap kamu lah, bunyi telah dihasilkan semasa kita meniup straw. Apabila kita memendekkan straw, nada dia menjadi lainlah. Hal ini adalah disebabkan apabila straw ditiup, udara yang melaluinya akan menghasilkan getaran di dinding dalam straw. Perkara ini akan menghasilkan bunyi. Apabila straw dipendekkan, nada bunyi berubah kerana permukaan yang bergetar berkurangan. Kreatifnya, saya rasa tiada alat muzik yang menggunakan konsep inilah. Sebenarnya ada banyak. Ya ke? Contoh? Contohnya horn, oboe, bassoon, seruling pun menggunakan konsep ini. Wah, nampaknya saya silap lah. Tak apa. Kita sama-sama belajar. Yang penting kita tahu bunyi terhasil daripada getaran. Betul. Bukan eksperimen tadi sahaja yang berkaitan dengan konsep sains. Betul cakap kamu. Banyak lagi kejadian yang dapat diterangkan dengan sains. Ya, oleh itu, kita haruslah sentiasa mempunyai perasaan ingin tahu dan kehidupan. Kita juga perlu berani dalam apa-apa tindakan untuk membuktikan sesuatu yang benar. Sains memang berada di mana-mana sahaja. Kita cuma perlu menerokainya. Akhir kata, terima kasih.